bulan yang kemarin. Beben nanyain, no, kapan abang bisa ke rumah. Radio rongsokan ini nggak bakal bisa lunasi utang abang. Min, kalau masalah utang sampai kapanpun abang pasti lunasin. Tapi tolong Mina tuh ngerti posisi abang. Duh, abang kenapa sih mempersulit keadaan? Kalau abang nikahin Mina, semua utang abang kan lunas. Dan abang juga bisa bawa Nyak ke rumah sakit. Mina. Berapa kali sih abang mesti bilang? Abang gak mau nikahin Mina. Mina, gini deh. Sekarang gini, abang mau nanya. Kamu mau gak abang nikahin kamu itu karena utang? Bukan karena sayang. Mau? Aduh, abang, kenapa sih bang? Abang gak pernah ngertiin perasaan Mina. Mina sayang sama abang. Pokoknya Mina mau secepatnya abang lamar Mina. Titik. Mina. Mina. Ganti rugi gerobak gua. Jangan kasar dong sama bidadari. Bidadari, bidadari dari mana? Badan kecong corang. Jangan ngimpi dong di siang bolong. Ngarang aja lu. Palingan nih, tadi malam lu habis pesta kostum, ya Pan? Terus lu agak kelingan, nah tiba-tiba tabrak dah gerobak gua, akhirnya begini. Masa depan anak muda sekarang suram. Mahkota aku ini bukan untuk main-main. Siapa yang main-main sih? Untuk gerobak satu-satunya mata pencarian gua. Sekarang gini, kalau emang lu ngaku-ngaku bidadari, lu tinggal pakai ilmu lu buat benerin tuh gerobak gua. Gampang kan? Oh, jadi kamu gak percaya kalau aku ini bidadari? Oke, aku bakal buktiin dengan ilmu aku untuk benerin gerobak kamu. Wah, gerobaknya gak berubah. Oh, yang bener dong. Kamu bisa diem gak sih? Aku itu harus konsentrasi. Iya, terserah lu dah. Ih, nggak berubah juga. Sepertinya aku harus menggunakan mahkota ini. Wah, gua pengen tahu pakai mahkota lu. Berubah apa kagak? Anginnya gede banget. Mahkota aku. Mahkota aku. Hey, woi.
dan kabur lo. Mamat aku. Mamat. Mamat aku. Mamat aku. Lu mau kemana? Ha? Lu mau kabur ya? Eh, ganti rugi dulu dagangan gua. Iya, aku gak ganti rugi, tapi mahkota aku hilang. Kamu sampai yang ngomong. Dengar. Nama aku itu Rihanna. Aku itu bidadari kesayangannya yang Prabu. Aku bakal ganti rugi. Lu jangan ngomong, jangan ngelindur ya. Gua kagak bisa dikibulin. Enak aja lu. Udah cepetan mana sekarang, ganti rugi. Aku itu jatuh ke bumi karena diusir kayangan. Jatuh ke bumi. Dikira gua ini anak kecil. Gua udah gede. Enak aja lu mau ngibulin gua. Ilmumu itu akan berguna jika kau gunakan untuk kebaikan dan dilandasi dengan ketulusan hati yang sangat dalam. Tapi ingat, kalau ilmumu itu digunakan untuk kejelekan dengan hati yang kotor, hanya kesialan yang akan kamu dapatkan. Ampun, Eyang. Ampun. Jangan buang aku ke bumi, Eyang. Aku takut sendirian di bumi. Ampun, Eyang. Cakep-cakep biarin ngomong sendiri. Apa mata gue yang siur kali ya? Kesombongan kamu itu tidak akan hilang jika kamu tidak mau merubahnya sendiri. Dengan mahkota itulah kamu akan tetap bisa bernapas walaupun kamu tinggal di bumi. Maksud Eyang? Edah, tuh bocah ngapain sih ngomong sendiri? Apalagi latihan drama kali ya? Mahkota itu adalah nyawamu. Baik-baiklah kamu menjaga mahkota itu. Eyang? Lu cewek ajaib ya? Pohon diajak ngomong. Udah gila ya? Kamu percaya kan kalau aku ini bidadari? Gua punya nama. Nama gua Somad. Soleh, manis, dan dermawan. Tuh, nama gua. Ya apapun itulah. Kamu bantuin aku cari mahkota ya. Mahkota itu penting banget buat aku. Aduh, gue gak ngerti lo ngomong apaan. Gue cuma minta satu. Lo gantiin gerobak gue yang rusak. Iya, pasti aku gantiin. Tapi kita harus cari mahkota itu dulu. Kalau mahkota itu udah dapat, apapun yang kamu minta, pasti aku kabulin. Udah, yuk. Bener juga. Jadi deh, lu pegangin gua, ya. Biar gua yang ngambil. Itu kan Bang Somad. Lagi ngapain dia? Wah, gak bisa dibiarin nih. Wah, gua gak yakin badan kurus kayak lu bisa iniin gua. Yaudah deh, lu aja. Boleh yang ambil ya, biar gue yang nahan. Oke. Ayo, terus. Abang!
Dewi, sengaja. Abang! Bagaimana sih? Ternyata begini ya kelakuannya, Bang. Bilangnya belum siap nikah sama ayah. Ternyata malah deket-deketin sama cewek. Kamu siapa? Siapa? Udah deh, lu jangan keijen-ganjen deh sama Bang Somad gue. Somad cuma bantuin aku. Kita mau ngambil mahkota. Aku kan bidadari. Hah? Bidadari? Zaman sekarang mana ada bidadari? Udah deh, lu jangan kebohongan deh. Bohong mulu kerjaan lu. Udah, jangan pada ribut. Riana benar, Mina. Abang cuma membantuin Riana. Abang cuma temenan sama dia. Teman? Lah terus sore-sore di sini ngapain berduaan? Jangan-jangan kalian mau... Kita mau... Mau pulang? Nah, itu. Ayo, pulang. Mau pulang? Bang! Bang Soma! Ikut! Yaudah nyok, kita ambil lagi mahkotanya. Yuk. Ikut dong. Kita lagi. Yaudah sekarang, gua aja ngambil dah. Lalu, sekarang lu bisa ganti rugi gerobak gua. Ini bukan mahkota yang asli. Lu mau bohongin gua, ha? Lu mau lepas tanggung jawab? Enak aja. Jelas-jelas itu mahkota lu. Mahkota yang lu pake sebelum tuh mahkota terbang. Mata gue masih waras. Ya. Tapi ini bukan mahkotaku yang asli. Mahkotaku gak kayak gini. Ya aku gak bisa pulang. Pinter aja lu. Cari simpatinya. Emang lu gak punya rumah? Bukan kayak gitu. Mahkota ini sangat berharga buat aku. Dia adalah nyawa aku. Dia yang ngasih aku oksigen. Sama temen siapa ya? Deh, pokoknya dia tinggal di mari dah, Siapa nih, Mat? Lo ya? Apa sih, Nyak? Salah aja kalau ngomong. Halo, Mami. Nama aku Rehana. Aku bidadari kesayangannya Eyang Prabu. Udah, nyak-nyain aja, Nah, ini dia makanan.
bengong. Katanya lu lapar. Ayo makan. Ini makanan apa ya? Makanan tetan. Makanan orang lah. Mana sih lu? Tapi di kayangan gak ada makanan seperti ini. Waduh. Ya udah. Kalau emang lu bener bidadari, lu sihra aja nih jadi makanan enak. Benernya? Bener sih. Oke. Aku bakal nyihir makanan ini jadi makanan yang enak. Mane? Tetep aja tuh. Sekali lagi. Mana hal yang kedua? Benar ada apa? Saat ini sihir aku tidak berfungsi. Ya udah terserah lu dah mau ngomong apaan, deh. Mendingan sekarang lu makan tuh seadanya. Ayo. Itu anak nggak beneran stres kan? Ya semua juga kagak taunya. Tapi dia waktu pas tadi jatuhin gerobak Somat, dibilangnya mau gantiin. Cuma harus pakai mahkota. Nah, masalahnya mahkotanya hilang. Mahkota? Cuma nih sekarang ada dua kemungkinannya. Kalau nggak dia stres, gila. Yaudah ya, Nyak. Sekarang Somat mau ngambil gerobak dulu ya. Gerobaknya masih di sana. Terus tuh anak mau nyapain? Ya udah seranya dah. Mulai aja ngobrol, oke? Bisa nyuci piring. Ngepel, terserahnya. Ayo cabut dulu. Nak, Diana, Nak, 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 ada Diana kagak? Dia usir. Hah? Dia usirnya? Terus sekarang dia pergi kemana? Jalan depan, no. Hah? Aduh, ya gimana sih? Soma, kemana lo? Hah? Yang menyeri Riana lah, Nyak. Gimana sih? Kayaknya bilang keluar. Nah, iya, kan ke depan ya. Apa yang gue dalam lagi? Maafnya, lupa. Lagian perempuan nak di rumah laki, agak baik. Hah? Aku udah di mana nih? Riana! Nah, itu dia anaknya. Nah, Diana! Udah, gak usah didengerin nyokap gue. Dia emang begitu. Tapi kalau lu udah kenal, aslinya baik. Emang ada apa ya sama Mami? Lu dari rumah ke sini cabut karena apa? Mau cari mahkota. Hah? Bukannya lu diusir sama nyokap gua? Iya juga sih, tapi nggak apa-apa kok. Kalau kata Mami, anak perempuan itu nggak boleh nginep di rumah laki-laki. Aku sih udah nggak masalah. Yang penting sekarang aku mau cari mahkota aku.
Buset deh. Tuh anak, mukanya tebel juga, kayak pantat bayi. Sebenarnya siapa sih tuh cewek? Pakai deket-deket sama Bang Somat segala lagi, pegangan tangan, bikin gue cemburu aja. Yang Beb, ada Bang Jamil yang selalu setia, Beb. Maksud sih? Iya, kamu berdua tuh memang sama-sama cantik, cuman beda-beda tipis. Dia itu cantik bingit, kalau kamu cantik banget. Ya enggak lah, cantik kan juga gue. Iya, yeah. Kamu yang lebih cantik deh. Gue mau nanya sama lo, tungguin sih. Sih? Emang mahkota itu seberapa penting sih? Hah? Itu mahkota penting banget. Ya elah, pentingan juga gerobak gua. Tanpa gerobak gua gak bisa cari nafkah buat beli beras, buat nyak, tau gak? Aduh, mahkota itu lebih penting daripada gerobak kamu. Yalah, paling juga tuh mahkota banyak taman puring. Bentar, gua beliin 10. Tapi menurut batin aku, mahkota itu ada di sekitar sini. Di sini di mana sih? Taman ini luas. Udah ntar gue bikinin dah, sekalian sama gerobak. Yaudah, kalau kamu gak mau nemenin aku, udah kamu urus aja gerobak kamu, biar aku cari mahkota aku sendiri. Keras kepala banget sih. Apa, dimana sih? Yaudah, tungguin, gue ikut. Nah! Wah, ternyata mereka tuh lagi cari mahkota. Wah, Bang, sekarang berarti kita tuh harus mencari-cari mahkota itu. Yeah. Karena gue penasaran banget, kenapa dia cari mahkota itu? Puyeng nih. Ini kok gue puyeng? Yaudah, kenapa jadi muter-muter sini? Tahu nih, kayak odong-odong. Ah, yaudah, pencar. Mahkotanya ini. Woi, Nina masih senang. Mana itu mahkota? Gimana sih? Min, abang nemu nih mahkotanya, Min. Min. Abang nemu Min mahkotanya, Min. Woi. Abang nemu Min mahkotanya, Min. Wah, sih. Akhirnya ketemu juga nih mahkotanya. Min, kita jual aja, Min. Ntar untungnya lagi dua, ya. Agak bisa, Bang. Enak aja dijual. Terus emang mau diapain? Ini tuh bisa ya gunain jadi bisa deketin Bang Somat lagi. Gimana caranya, Min? Ada deh. Ya, dia pergi ya. Bukannya terima kasih, lo. Dicium gitu. Dipeluk. Min! Papa deh, gue cinta.
ke sini. Ah. Mana sudah? Mana ya mangkoknya? Bang Somad. Udah siang begini tumben banget belum berjualan? Ada lu, Min. Abang nggak jualan. Abang ada urusan mendadak. Yaudah yuk, kita ke tempat lain aja. Yaudah yuk. Hei! Kalian berdua cari ini. Iya. Hah? Itu lah. Kan mahkota aku. Iya. Cari ini. Ini kan mahkota aku. Sini balikin. Eits, gak bisa. Mahkota ini udah jadi milik gue. Eh, cewek kampung. Balikin mahkota aku. Itu kan dulu, sebelum hilang dan gue temuin. Kalau sekarang kan udah gue temuin. Jadi ini mahkota punya gue lah. Iya, apa? Ya macem-macem lu majikan gue ya. Eh, kalian berdua jangan macem-macem ya sama bidadari kesayangan Eyang Prabu. Hah? Hah? Eyang Prabu? Yang Prabu. Yeah. Balikin. Min. Udah kenapa Min? Balikin Min. Itu kan bukan punya lu. Abang nih kenapa sih? Selalu aja belain temen abang tuh. Giliran Min aja gak pernah dibelain. Min. Tenang Min, ada Bang Jamil. Iya apa sih Bang Jamil? Ah. Lo Min. Tunggu lo Min. Cacing ameyan lu. Kemana? Austin. Tunggu dulu. Sih. Aduh, lepasin, tolong. Diam. Lepasin, tolong. Diam. Suara siapa itu? Tolong. Diam. Kayaknya gue kenal. Apaan sih? Aku mau nanya baik-baik. Kita pacaran mau nggak? Iya. Nakal ya kamu ya. Woi! Apa lo? Nggak suka lo? Kap Thailand, mana lah? Ngomong apa lo? Makanya, sekolah dong lo. Nggak tahu kan lo artinya apaan? Emang apa artinya? Gue juga lupa. Elah, banyak bacot lo. Nah, udah. Pokoknya intinya, lepasin tuh cewek. Kalau gua gak mau, lu mau apa? Hah? Lu nantangin gua, lu, hah? Gua pikir lu takut. Modal Vibo aja, lu. Ini, lu. Ayo. Udah. Bukan kalah, udah.
Tunggu dong. Orang tua lu tinggal, mestinya gue duluan. Mundur. Iya, bebe duluan deh. Kan. Mak, Umar, Umar. Mak, Umar. Oh, siapa sih ya? Lu keluar ya? Kodir, lu kalau bertamu itu yang sopan apa sih? Lu kagak tahu no, mantu gue bawa ayam sampai tumpah. Oh, jadi ini alasan lu. Si Somad kagak mau nikah sama anak gue karena dia udah jodohin cewek lain ya? Iya, kenapa emang? Asal lu tahu ya, gue kagak sudi anak gue kawin sama anak lu yang ngalir. No, gara-gara anak lo, anak gue pada banyak semuanya. Aduh, Mir, galakan dia. Udah, mendingan sekarang lu tinggal di mari, tunggu di mari ya, gak usah keluar. Tapi kan mami di luar. Iya, gue ngerti. Tapi masalahnya yang kita hadapin itu tukang makan orok. Mau lihat mau mukanya kayak. Udah be, lawan aja, galakin lagi. Iya. Asal lu tahu aja ya, gue juga kagak sudi si Somad jadi mantu gue. Tupan, suaranya kenceng banget. Tau aja kalah suaranya sama dia. Udah, tunggu di mari ya. Ya, be. Udah, jangan pada beribut. Malu udah tua. Segala sesuatu itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Nih sekarang Babe, Mina sama Jamil masuk ke dalam. Kita duduk bareng-bareng, kita duduk rame-rame, kita ngobrol baik-baik ya. Selesaikan masalah, ayo. Gue kagak sudi duduk di rumah orang yang kagak ada terima kasihnya kayak lu lupanya. Mendingan sekarang rumah lu kosongin, karena di rumah bakalan gue sita. Eyang, tolong Rihanna, Eyang. Tolong balikin ilmunya Rihanna. Maafkan Eyang, anakku. Karena Eyang belum bisa mengembalikan ilmu kamu. Tapi, Eyang, Rihanna kan udah berbuat baik. Dan ilmu itu, Rihanna pengen bantu Mami sama Somad, Eyang. Sebenarnya, kamu bisa membantu Somad tanpa menggunakan ilmu itu. Berbuatlah untuk seseorang yang kamu cintai. Be. Kasih waktu Somad, waktu ya. Dua minggu. Kasih Somad waktu 2 minggu. Somad pasti lunasin, benar semuanya. Yeh. Gue bakal kasih lu waktu, cuman lu kudu ngasih jaminan ke gue. Jaminannya Somad be. Gimana kalau gerobak lu bakalan jadi jaminan buat gue? Iya be, bawa aja gerobaknya biar dia sekalian kagak bisa jualan lagi. Bener be. Ya udah, ayo. Oke be. Be, tunggu be. Kodir. Cinta be. Gue bakal pulangin gerobak lu kalau lu udah bayar utang semua. Emang kagak ada cara lain lagi? Kagak ada. Yaudah, ya pergi. Ya. Mina. Lo mau mahkota gue kan? Hah? Lo apaan sih? Lo mau mahkota gue kan? Nih.
gue kasih mahkota ini ke lo sebagai jaminan, Somat. Nak, lo apaan sih? Udah kagak usah. Mahkota itu kan berharga banget buat lo. Udah gak apa-apa, gue ikhlas gerobak ini disita sama mereka, gak apa-apa. Udah lah, Mat, gak apa-apa kok. Gue masih punya waktu 2 minggu lagi tanpa mahkota ini. Dan selama 2 minggu kita mesti cari uang, kan? Mahkota ini bakal jadi jaminannya. Tapi inget lo, dalam waktu 2 minggu, lo harus bisa ngembaliin duit babe gue. Kalau kagak, mahkota ini bakal jadi milik gue. Nih, mahkota lo, Mas. Men. Itu mahkota harganya berapa? Ini mahal, Be. Bentuk korek. Pada duduk dulu ya. Nah, siap. Apaan? Itu pelanggan udah pada nungguin. Ya udah, sekarang cari kerjaan lain. Gue bisa kok jualan cendol. Cepat apa lagi cari duit yang banyak selama 2 minggu ini. Lu bisa lunasin utang lo. Lu yakin? Gue yakin. Ya udah, kalau gitu gue cari kerja serabutan ya. Oke. Yaudah. Bang, nih sama temen aneh ya. Pokoknya dijamin enak juga. Yo. Gua benar-benar kerja serabutan demi bisa dapetin uang banyak. Ya, apa aja. Pan yang penting halal. Ya enggak? Riana juga kerja keras jualan cendol. Kak, boleh minta foto enggak? Boleh. Ayo. Dan penggemarnya lama-lama makin banyak. Mereka senang sama penjual cendol si cantik bidadari. Warna rambut.
Seneng bener lu Roman nih, Mat. Iya dongnya. Somat dapetin uang banyak. Meskipun kerjanya serabutan, pan yang penting halal, ya kan? Untungnya si Riana mau bantuin jualannya. Jadi si Riana jualan, Somat kerja serabutan, gitunya. Bagi-bagi tugas. Dan sekarang di uang buat lunasin utang-utangnya. Jadi sekarang Nya gak punya utang lagi sama Bang Kodir, ye? Alhamdulillah, Mat. Nya juga ikut seneng. Kayaknya sekarang lu getol banget deh nyari duit semenjak ada Nirina. Bilangin deh ya. Tapi Nya jangan seneng dulu. Masalahnya si Riana doyan kagak sama Somat itu. Iya, Nya tahu. Yang ngejar-ngejar lo kan cuma si Mini doang, ya kan? Ya, itu lagi yang dibahas. Yang lain kayaknya deh Nya aja noh sama babenya, Bang Kodir. Kenapa jadi Nya yang lu jarin sama babenya? Nya kan single, Bang Kodir juga single. Ya udah pas. Gak sopan lu ah. Canda Nya. Pokomi, ini cuma gara-gara makeup, ntar juga hilang. Ah, iya. Rasa lu kok gak problem ya? Makeup. Kenapa tuh anak? Kita berangkat yuk. Edah, tuh anak kenapa sih? Kesempat apaan? Semangat bener. Nak! Nak, cendolnya nak! Ben Mariana kagak mandi. Biasanya betul banget tuh anak. Dengan begini nih, dalam waktu 2 hari, Rihanna bakal mati. Dan Bang Somat bakal jadi kembali lagi milik gue. Nah, bagian itunya tuh, Min. Muka kedemen. Emang apa ya? Nah, lu kan tahu, Ayah suka sama lu, Min. Elah. Nih, bagian lo. Makasih ya, Min. Ya, Min. Receh semua, Min. Min. Aduh. Maaf, Bang Rok. Mat. Nya yakin nih, ini pasti kerjanya si Mina nih. Kagak taunya. Jadi kita gak boleh duduk sembarangan.
Kita kan gak punya bukti. Lagian lu sih, pagi kagak percaya kalau dia ini bidadari. Kalau kita percaya, kan si Marama kagak bakal ngasih mahkotanya ke si Mina. Lainnya bagaimana sih? Somat kan gak tahu kalau dia itu bidadari. Somat kan tahu bidadari itu dari tipi-tipi, dari dongeng-dongengnya. Jangan-jangan kita ada di negeri dongeng ya? Nyaja kali, Somat mah kagak. Lah, lu jadi anak begitu bener. Udah nyah, diam sana mulunya. Kalau Kirana mati, emang lu rela? Dua hal yang mesti Nya tahu dan mesti Nya ingat. Apa? Yang pertama, Somat gak bakalan biarin dia mati. Bagus. Pinter. Itu baru anaknya. Jelas. Yang kedua, yang mesti Nya ingat dan Nya pahami. Nama dia itu Rihanna. Bukan Johanna, bukan Marina, bukan Joko, Susanto, apalah kakek bengek kesannya. Ingat tuh, Nya. Sampai dia yang marah. Punya nenek aja kali tak marah. Maafin abang, Min. Abang lakuin semua buat orang yang abang sayang. Bang Somat!
ada goyang. Oh, kayaknya kepanasan nih, Nyak. Jendelanya bukain aja, ya. Jendelanya bukainnya. Biar udaranya masuk. Kenapa sih lo? Biar kagak pengap, Nyak. Nak. Nak. Lu mesti bangun, Nak. Nak, tuh, Nak. Kuboin apa, Nak? Nak, gua udah bawa mahkota lu. Bangun, Nak. Nak. Mami. Somat. Makasih untuk semuanya. Nak, lu gak boleh ngomong macem-macem, ya? Lu mesti kuat. Ingat, lu pan bidadari. Bidadari tuh gak boleh gampang menyerah. Tapi semuanya sudah terlambat, Mak. 90% energi gue udah habis. Gue udah gak bisa diselamatin lagi. Shhh, Nak. Gue gak suka lu ngomong gitu. Lu mesti kuat. Please, Nak. Lu jangan tinggalin gue. Nih, oh, lu lihat gak? Nih, ku bawain mahkota buat lu. Lihat. Pulanglah kekayaan kamu sekarang. Tapi kan kamu sekarang lagi sakit. Somat. Dia bidadari beneran. Iya, Nyak. Kalau dia bidadari, itu siapa? Yang jantung kongnya. Kong-kong bidadari, ya. Apa sih, Nyak? Tunjuk-tunjuk mulu. Tuh udah hilang kongkongnya. Hah? Ya, Nak? Nyak, jangan ke depan, Nyak. Ayo, Nak. Suri, Nyak. Karina! Nyak demen. Mas sekarang udah sembuh. Gigitnya cakep bener lagi. Jadi Mami dan Somat sudah percaya kan kalau Hana ini bidadari? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi. Emangnya kuis apa? Habis takjubnya. Dengar kecantikan dari Hana. Iya, cakep bener. Dan sekarang Hana buktiin kalau Hana itu punya ilmu. Apa nih?
badannya enak kan, Mat? Seriusnya? Iya. Batuknya, seknya juga hilang kayaknya. Aduh, Leona, makasih ya. Nyak sekarang percaya deh lo bidadari. Makasih ya. Lihat, naknya. Iya, itu. Terus aja sih. Iya, Mami. Seharusnya Hana lah yang berterima kasih sama Mami dan Somat. Karena kalian berdua sudah baik sama Hana. Lah, nak, kok lu jadi bengong? Putriku Rihanna, saat ini kamu harus kembali ke kayangan. Kekayangan? Kekayangan? Eyang, bisakah tidak memisahkan Hana dengan Somat? Tapi semuanya itu sudah berakhir karena kamu sudah menjadi bidadari yang baik hati dan tidak sombong. Maka tugasmu sudah selesai. Marilah kita kembali ke kayangan, nak. Selamat tinggal, Somat. Ah udah tersenyah dah. Yang penting nih Somat lagi sedih. Jadi sah saja mau salah kayak mau enggak kayak. Yohana. Lu turun ke bumi, gua kangen sama lu. Gua nyesel banget belum foto-foto sama lu. Jadi gua gak punya gambar lu. Rihanna, I love you. I love you, Bang Somat. Aja itu bukan halusinasi. Pasti gua bakal gua peluk. Emang berani meluk? Nah, halusinasinya makin ngajakin ngobrol lagi. Ya beranilah. Aku udah berubah jadi manusia loh.
dan boleh menikah dengan orang yang aku cintai. Dan itu karena aku sudah jadi bidadari yang baik hati dan tidak sombong. Alah. Pasti bohong. Ya udah deh, kalau gitu aku balik ke kayangan. Hah? Beneran? Hah? Ini beneran lu? Ajak gua ke langit, nak. Please, nak. Ajak gua ke angkasa. Gua gak mau bisa lagi sama lu. Gua pengen sama-sama lu terus. Nak. Gue pengen nikah sama lu, nak. Karena gue cinta sama lu. Emang abang serius cinta dan mau nikah sama Hana? Ya serius lah. Masa gue bohong sih? Nah, biar kelihatan gue serius, gimana kalau sekarang kita minta restunya? Nyok! Mau bantuin? Oh iya, lupa. Saking kesenangannya. Happy dong. Blood rushes through my veins and my geeky face blushed so silly, yeah.